kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu. Pakar telematika sekaligus politikus Roy Suryo mendadak viral di tengah debat cawapres. Pasalnya Roy Suryo ikut mengkritik penampilan Gibran Rakabuming dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengkritik Gibran karena menggunakan 3 mic sekaligus. Kritikan itu ia unggah di akun X Twitternya @KMRTRoySuryo1. Dalam cuitannya, ia menanyakan mengapa Gibran mengenakan 3 mic sedangkan Cak Imin dan Mahfud MD tidak. Menurutnya KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy Suryo juga mengunggah tangkapan layar Gibran saat debat. Dalam tangkapan layar itu, Gibran tampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang handheld. Roy bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang bicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Sontak saja, postingan tersebut diserbu berbagai komentar netizen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.